Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat-sahabat Yesus dimanapun Anda berada, hari ini adalah hari Minggu Advent yang ketiga. Dalam kalender liturgi, hari ini adalah Minggu Gaudete, Minggu Kegembiraan. Lilin yang dinyalakan adalah lilin berwarna merah muda. Kita diajak untuk bersukacita, bergembira, karena Sang Penyelamat sudah dekat. Kita sudah mendekati hari kedatangan Sang Juru Selamat. Mari kita rayakan dengan penuh sukacita, tetapi kita juga ingat pesan dari Yohanes Pembaptis dalam Injil hari ini. Pertobatan diserukan untuk kita semua. Yohanes Pembaptis mengajak orang-orang untuk bertobat, mempersiapkan kedatangan Sang Juru Selamat, Mesias. Lalu orang-orang yang datang, para pemungut cukai, dan orang-orang yang mengikuti Yohanes Pembaptis bertanya, apa yang harus kami perbuat? Ini adalah suatu pertanyaan yang terkait dengan hidup moral. Apa yang harus diperbuat? Pertobatan itu diserukan agar hidup manusia diperbaharui. Pertobatan adalah pembaharuan hidup batin, bukan persoalan pembaharuan hidup lahiriah, tetapi tata batin. Bahkan kita secara khusus menerima anugerah sakramen pengampunan dosa di bilik-bilik pengakuan. Itu kesempatan kita untuk sungguh-sungguh melakukan tobat yang sempurna. Kita bersyukur bahwa gereja menyediakan sarana untuk mengalami kerahiman Tuhan, mempersiapkan batin. Sudahkah Anda mengaku dosa, membersihkan diri, menerima karunia rohani, sehingga tata batinnya siap untuk menyambut datangnya Sang Juru Selamat itu? Dan apa yang harus diperbuat? Pertobatan itu menyangkut kehidupan moral yang lebih baik. Orang yang sungguh bertobat menata hidupnya untuk perbuatan moral yang baik, yang terpuji. Rombak hal-hal yang secara moral tidak baik. Inilah suatu bentuk, suatu wujud persiapan untuk menghadapi, menyambut, dan bersukacita menerima Mesias dalam kehidupan kita. Semoga semakin dekatnya hari Natal, kita semakin menata batin, kita semakin memperbaiki hidup moral yang tadinya tidak berkenan karena merusak kebersamaan. Tinggalkan dan hidup selaras dengan kehendak Tuhan, menciptakan harmoni di tengah kehidupan yang beragam, menghargai orang lain karena yakin Sang Juru Selamat sudah hadir di tengah-tengah kehidupan bersama juga. Tuhan senantiasa memberkati Anda. Tetaplah bersukacita karena Sang Juru Selamat sudah dekat.